Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Mus Channel. Kali ini kita akan melihat Kawasaki Ninja ZX25RR teman-teman ya. Ini dia teman-teman, ZX25RR di tahun 2023 nih teman-teman. Dia berwarna hijau, hitam. Hijaunya ciri khas Kawasaki ya teman-teman ya. Langsung saja kita lihat depannya teman-teman. Ini dia teman-teman. Di sini ada striping berwarna merah. Langsung saja kita lihat fairingnya teman-teman ya. Sini ada ninjanya teman-teman. Sini warna merah ZX. Keren betul teman-teman ini teman-teman ya. Langsung saja kita lihat kakinya teman-teman ya. Ini dia pelaknya ya teman-teman. Dia memakai ban Dunlop dengan ukuran 110/70 ring 17 teman-teman. Nah, di sini yang titip ini tipe tertinggi ada listnya berwarna hijau dengan di sininya ada 250 teman-teman. Nah, di sini ada ABS-nya teman-teman di sayap depannya. Dia sudah upside down ya teman-teman. Sini ada Kawasaki-nya dan racing tune. Ini nih, lampunya sudah LED ya teman-teman ya. Nah, di sini pun lampu sennya sudah LED teman-teman. Kalipernya sudah Kawasaki ya teman-teman ya. Di bawah ada pecahan Kawasakinya teman-teman berwarna hijau, Kawasakinya berwarna hitam dan ada strippingnya merah, hitam, putih teman-teman. Sini ada engatnya ya teman-teman. Ada Kawasakinya teman-teman ya. Ini untuk menjaga apabila terjadi jatuh teman-teman motornya. Ini frame-nya teman-teman. Ini mesinnya. Ini dia knalpotnya teman-teman. Knalpot model terbaru di ZX25RR teman-teman. Di tahun 2023. Di sini warna hijau ya teman-teman semuanya teman-teman ya. Di sini ada striping hitam, merah, hitam lagi dan di sini 4 silinder teman-teman. Nah, ini joknya dia teman-teman. Sini ada talinya teman-teman ya. Ini joknya. Nah, di tipe tertinggi teman-teman, ini di ZX25RR dia sudah ada ini aksesorisnya teman-teman ya. Dari langsung dari pabriknya teman-teman. Di sini full berwarna hijau teman-teman. Di sini ada strippingnya 25 dan di sini ada Kawasaki Racing Team teman-teman.
Saya sukanya di Kawasaki ini apa teman-teman? Dia tidak memakai cover ya teman-teman ya. Asli tangki semua teman-teman. Full tangki teman-teman. Ini kuncinya teman-teman. Nah, dia memakai soai teman-teman, soknya teman-teman ya. Ini speedometernya sudah digital, full digital teman-teman. Ini tombolnya teman-teman. Ini tombol sebelah kirinya teman-teman ya. Mewah kali teman-teman di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, ini dia depannya teman-teman, penampakannya teman-teman. Di tipe tertinggi ini teman-teman. Ini teman-teman, shocknya ini teman-teman bisa disetting ya teman-teman ya. Bisa disetting teman-teman, bisa disetel teman-teman. Itulah keunggulan di ZX25RR tipe tertinggi ini teman-teman. Langsung saja kita lihat kaki belakangnya teman-teman ya. Ban kaki belakang memakai ban Dunlop dengan ukuran 150/60 ring 17 dengan ukuran rantai gigi 20 ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Mewah kali teman-teman. Ini belakangnya teman-teman. Lampu sennya sudah LED ya teman-teman ya. Belakang juga sudah LED teman-teman ya. Ini dia belakangnya teman-teman. Bannya besar teman-teman ya. Wow. Mantap kali ini teman-teman. Cocok untuk kalian yang para pemuda-pemuda, cocok kalian memilikinya. Ini yang belakang sudah memakai Nissan ya teman-teman ya. Ini dia pelaknya teman-teman. Mantap teman-teman. Luar biasa. Untuk kalian yang ingin memilikinya, silakan datang di Graha Ninja 1 Iskandar Muda ya teman-teman ya. Kota Medan teman-teman ya. Banyak banyak bonusnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, and share agar channel kami ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.